cek tes mic. Ini teman-teman tunggu mati. Ini pakai enggak kamera full face ya, pakai kamera half face. Kok kamera sih? Pakai helm half face. Enggak. Full face. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Jumpa lagi di channel Joe Pilot. Moga aja mic-nya kena ya, biasanya tak taruh di mic headset ini, tak taruh. Taruh di helm full face. Ini tak taruh di masker. Moga aja kena. Moga aja berfungsi dengan baik. Enggak gersek-gersek. Ya, moga aja deh. Tapi ini kok posisinya enggak enak ya, kamera apa HP-nya? Di belakang nanti enggak aneh. Bismillah. Masukin lagi ya. Sip. Sip. Moga aja. Yuk. Yuk hidup. Tanya mau beli galon. Galon ya teman-teman. Galon pupuk buat makan. Ya teman-teman, sambil bahas tipis-tipis yang kemarin tanya Bang Jo, Mas Jo itu viewersnya video yang San Mori KFC kok mendadak tinggi ya. Wah, ada apa nih? Nah, kali ini aku akan bahas tipis-tipis ya, bahas menurut pengalamanku cara ngeditnya, cara settingnya. Jadi kalian bisa simak ini ya videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Harus nyimak nih dari awal sampai akhir. Nah gini teman-teman, kenapa bisa singkat? Kenapa bisa meningkat videonya, viewersnya? Itu karena yang pertama, aku kasih saran kepada kalian untuk setting videonya atau record kameranya itu sesuai dengan kapasitas atau spek HP-nya teman-teman. Jadi kalau spek HP kayak aku pakai ini Kenmaster ya, setting di 1080 maksimalnya. Jadi kameranya kalian setting di 1080 juga, 30fps atau 60fps itu sama aja sih teman-teman. Jadi kalian harus menyesuaikan spek HP ya. Sekali lagi, kalian harus bisa menyesuaikan spek HP karena ini adalah agar tampilan videonya itu jernih. Jadi yang nyimak videonya itu bisa melihat atau menyaksikan video kalian dengan bersih dan clean teman-teman. Terus yang kedua itu kalian harus membuat video itu minimal atau record videonya itu minimal 7-10 menit teman-teman. Nggak usah panjang-panjang, jadi minimal lah kalian buat 7 menit atau 8 menit, 9 menit, 10 menit ya, seperti video San Mori kemarin aku buat sekitar kurang lebih 10 menitan ya. Karena kalau di bawah 7 menit itu terlalu pendek menurut aku teman-teman. Jadi mau menikmati videonya terlalu pendek, mau menikmati videonya juga wah sudah selesai. Jadi ya kalau kelamaan sih sampai 20-30 menit sih ya bisa jadi di skip-skip teman-teman. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga teman-teman, kalian harus bisa menampilkan atau publish videonya itu jam tayangnya jangan berubah-ubah teman-teman, harus konsisten karena mempengaruhi dengan viewers kalian nanti dan algoritmanya. Jadi seketika jika kayak aku kemarin ya, jangan ditiru, harusnya upload publish hari Sabtu, aku publish hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu kemudian aku cek algoritmanya menurun teman-teman. Jadi jangan ditiru, kalian harus perhatikan
tentang publish video. Kalau misalnya jam Minggu jam 12 siang, harus tetap jam 12 siang terus agar konsisten. Terus yang selanjutnya, yang keempat ya teman-teman, itu kemarin aku pakai tagar Sanmori teman-teman. Tagar Sanmori, tagar kebetulan di Surabaya, itu aku pakai tagar Surabaya, pakai tagar kebetulan juga di KFC ya, Sanmori KFC. Kalian juga bisa menambahkan tagar-tagar riding pagi, mori pagi, mori morning ride, dan apalah. Yang penting intinya tagar itu sesuaikan dengan judul kalian. Terus selanjutnya, agar views kalian naik, itu menurut pengalamanku yang kelima adalah tampilkan video itu dengan intro yang menarik. Jadi intro-intro kalian itu bisa, jangan sampai 2 menit kelamaan, intronya bisa di bawah 1 menit ya, di atas 30 detik itu aku sarankan itu sih teman-teman. Bukan intro-intro, bukan intro YouTube kalian, intro dari video yang akan kalian next selanjutnya. Kalian harus ingat itu, kalian harus ingat, buang-buang semua intro yang kepanjangan karena membuat bosan teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang terakhir dari aku, bukan terakhir ya, mungkin masih ada pembahasan lain dari aku, adalah jika kalian ingin viewers kalian naik seperti itu, menurut pengalamanku kalian harus bisa konsisten untuk melihat penonton kalian teman-teman. Jadi digiring kemana penonton kalian ingin melihat. Misalnya gini ya, tak kasih contoh ya, bingung ya. Ketika aku tidak pernah Sanmori dan tiba-tiba aku Sanmori, nah itu kan meningkat drastis. Makanya ketika grafik itu naik, teruslah Sanmori. Jadi jadi untuk next pasti aku akan Sanmori lagi teman-teman. Oke, itu sharing-sharing dari aku teman-teman. Mungkin teman-teman ada unek-unek atau apa aja, bisa klik di kolom komentar. Mungkin ada kritik, saran, dan aku harus buat video apa, kalian bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Jika kalian belum follow Instagram aku, bisa follow Instagram aku di jo_mardika. Untuk setiap harinya aku akan upload reels atau video-video pendek reels Instagram, biar kalian bisa menikmati ya selingan-selingan, karena YouTube channel Jo Pilot tayang seminggu sekali dan aku berusaha untuk konsisten setiap hari Sabtu. Kalian bisa menyaksikan video-video terbaru dari Jo Pilot ya teman-teman. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya teman-teman, kalau menonton video jangan lupa minimal di 720 atau 1080 ya teman-teman, agar video yang kalian saksikan itu jernih, bersih, clean. Jadi yang membuat video ini seperti aku ini tidak kecewa teman-teman. Ini sudah berapa menit ya? Oke. Sudah, saya rasa cukup. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa nonton video yang lainnya dari aku, dari channel Jo Pilot. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sebentar, ini karena waktunya belum habis, jadi aku selesaikan sampai. Coba ini aku buka dulu karena aku mau belanja. Kalau kameranya taruh di motor, wah bisa berapa ini. Oke teman-teman, dibuka. Sip. Oke teman-teman, bye semua.